pertandingan big match terjadi di BRI Liga 1 Pekan 11 antara Persib Bandung versus Persija Jakarta. Bermain di kandang Persija di Stadion Patrio Candrabaga Bekasi. Tak membuat Persija berbuat banyak, malah tim Mancing Kemayoran berhasil ditahan imbang oleh Persib Bandung. Memang kedua tim saling mendominasi pertandingan dan serangan demi serangan pun sering terjadi di laga ini. Akan tetapi, saat pemain Persija Jakarta, Hanif Sajabandi, terkena kartu merah yang membuat permainan Persija Jakarta tidak maksimal. Tentu dapat dimanfaatkan oleh pemain Persib Bandung yang membuat gol balasan oleh David Da Silva yang tercipta di menit 80-an. Pastinya hasil seri ini membuat Jakmania kecewa. Maka dari itu ada beberapa oknum yang melakukan tindakan tak terpuji seperti melempar botol dan melakukan sweeping. Akan tetapi banyak juga Jakmania yang menghalau seperti pentolan Jakmania Bung Peri untuk menghalau oknum tersebut dan mengamankan supporter Persib Bandung yang terkena sweeping dengan baik. Tentu saja kita sangat menghargai Korlap Jakmania yang mengamankan supporter Persib Bandung ke stadion. Akan tetapi semoga hal tersebut tidak terjadi lagi karena sebelumnya supporter tim tamu sudah dilarang untuk datang ke stadion.